Assalamualaikum. Ini ada dua bor, yang satu dipegang suaranya bergetar, padahal belum ditekan ini saklarnya. Nah, bunyi. Nah, satunya lagi ini malah juga belum dipegang, sudah bunyi duluan. Oh, waduh, ini main sakelnya nggak bisa. Nah, sakelnya nggak bisa. Ternyata semuanya rusak saklarnya. Oke, kita mulai pembongkarannya. Saklar-saklar yang perlu diperbaiki. Dua bor ini, satunya merek ternama, satunya biasa. Kita bongkar dengan cermat, diperiksa dengan benar. Oke, kita ganti dengan saklar baru. Saklar lamanya sudah rusak. Kita ganti yang merah dengan merah, dapat postel. Ya, yang satunya dapat gulungan statornya. Nah, kita kupas dulu ujung dari kabel-kabel yang keluar dari bor.
kita sambung sesuai dengan apa itu saklar yang sudah saya pasang kabel tadi. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai penyambungan. Sekarang kita mengukur pada saklar on off nya saklar yang bisa memutar pelan dan cepatnya. Ini yang satu ini, kalau yang ada dua lubang ya, lihat ini. Nah, ini dua lubang, kalau saya tekan jarum avometernya bergerak. Jangan dipasang yang ini, jadi pasang yang ketika jarum ini ditekan, saya tekan saklarnya tidak bergeming meternya. Oke, ready semua. Pesan saya, jadilah penonton unik, jadilah subscriber yang kembali melihat video-video teman-teman kita.